Jadi kalau kata anak GTA, apa game kok kotak? Nah, anak Minecraft bilang nggak apa-apa kotak, yang penting grafiknya sudah sangat mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video kali ini gue pengen ngebahas Minecraft versus GTA 5. Jadi kemarin ketika gue nge-reaction di TikTok, ada yang nge-tag, ternyata di dunia TikTok anak Minecraft dengan anak GTA itu saling pamer-pamerin grafik HD-nya dia. Jadi kalau kata anak GTA, apa game kok kotak? Nah, anak Minecraft bilang nggak apa-apa kotak, yang penting grafiknya sudah sangat mantap, walaupun HD-nya pakai mod gitu ya. Nah, kali ini gue pengen ngebahas dua game ini yang lagi berseteru gitu kan. Nah, tapi gue akan mendukung GTA karena kalian tahu sendiri ada Grand Theft Auto GTA 5 di PC gue. Artinya gue player GTA dan gue pengen menampol anak-anak Minecraft yang ngatain GTA 5 adalah game yang biasa-biasa aja, malah bagusan Minecraft katanya. Coba kita nonton dulu ya sebentar Minecraft dengan grafik RTX, nanti kita bakal bandingkan di GTA. Tapi yang GTA kita gak nge-reaction, kita langsung mainin gamenya bro. Yang jelas tanpa pakai mod realistik grafik ya. Kalian tahu sendiri kalau mod realistik grafik itu ya sebenarnya bakal jadi sama aja kayak Minecraft, kan juga pakai shader, pakai mod grafik juga. Tapi kita harus adil, kita harus pakai game yang ori gitu, tanpa pakai mod-mod tambahan ya kan di GTA gue ya. Jadi kita tonton dulu ya Minecraft. Apa sih yang dipamerin di Minecraft ini, coba kita tonton ya. Oke. Ini pakai RTX sudah ya. Waduh. Sudah pakai RTX aja. Cuk, ini oh mungkin kita belum pakai 4K. Siap, kita pakai 4K ya. Enggak ada bedanya. Tunggu. Kualitas tanah ya. Oke, masih oke ya. Kualitas tanah nanti kita bandingkan dengan GTA. Ini kualitas apa? Ini tanah putih maksudnya apa? Pasir putih kok ada tembok gitu. Atau itu tadi batu, batu. Aduh. Daunnya kotak enggak sih? Aduh. Oh, batang pohon kotak ya ya. Ketinggian bro, 4K ketinggian. Ya udah 180 aja lah ya. Salahkan IndiHome ya, tapi intinya mereka ini bukan memamerkan bentuknya, karena kalau bentuk ya pasti udah kalah ya kotak. Tapi dia memamerkan di sini adalah coloringnya bro ya, detailnya juga oke. Tadi kita lihat tanahnya ada teksturnya lah ya, nggak kayak gambaran gitu. Dan tuh tadi kita lihat tuh ada refleksi, bukan refleksi, bias cahaya matahari. Awan gerak juga, lihat awannya gerak. Oke, awan gerak kita catat semua ya. Kualitas pohonnya bro nggak terlalu burik ya, masih oke lah ya kalau dilihat dari dekat. Daun juga nggak begitu. Waduh, rumput. Oh, boleh sih sebenarnya Minecraft nih. Oke, cuy. Pakai RTX gitu kan. Cuma ini mod kan nggak? Ini kayaknya nggak mod ya yang ini. Oh, realistic graphic. Tetap agak ada modnya juga gitu ya. Coba bro. Waduh, ini boleh sih. Ini gua suka ini Minecraft nih ya. Ketika dia melihat matahari nih kameranya nih langsung jadi gelap semua nih ya. Manu akal. Oke. Tapi daun nggak gerak ya? Daun nggak gerak. Oh, daunnya kaku ya, nggak ada angin berarti di sini. Terus ada apa lagi? Air, coba kita lihat air bro. Oke, ada, waduh, wah labu, siap, labu, mantap, kotak. Ciri khas ya, ciri khas Minecraft kotak, jangan dihujat. Oke, air bro, gue pengen cari air. Oh, ada efek becek. Oke, wow, ini airnya oke sih, airnya oke sih. Mantap sih. Cuma gua pengen yang air. Hujan, waduh, ini hujan ya. Nanti kita review juga hujan. Ada suara hujan, ada pantulan air mementul-mentul dari atas langit. Detail pintu juga oke, tapi buka pintunya kayak gitu tadi ya. Buka pintunya. Oke, 10 FPS. Tapi ya oke sih. Mantap Minecraft. Boleh ya disandingkan dengan GTA, bisa sih ini. Tuh ada pantulan. Tapi pantulannya airnya tetap kotak sih sebenarnya. Tapi oke ya, memanjakan mata. Siap. Tuh, ada efek basahnya. Siap. Nih, hujan lagi. Wow. Mantap. Oke, ini airnya jernih bro ya. Ada refleksi, kalian lihat tuh refleksi. Tuh, wis. Oke. Dalam laut juga masih ada tumbuhan-tumbuhannya. Ada refleksi, ada hewan apa itu, gurita kayaknya. Nah, itu dia. Oke, udah puas ya kalian ya? Langsung aja kita bakal ke GTA. Kita bakal bandingkan detail-detail yang ada di Minecraft tadi yang udah gue sebutin. Kita bakal coba cari yang ada di GTA 5. Siapa yang menang antara Minecraft dengan GTA 5? Kita lihat di sini. Let's go.
Oke, ini dia GTA 5. Gua udah lama banget main GTA ya. Tapi kita lihat settingnya dulu, bro. Grafik, guys. Ini udah benar-benar mantap ya. Population nggak ngaruh di tekstur, tapi yang jelas kualitas tekstur, reflection, shadow, shader, semuanya kita rata kanankan. Pokoknya udah mantap lah ya. Dan kita bakal bandingkan ya detail Minecraft dengan GTA 5. Siapa yang menang? Langsung aja kita lihat di sini, bro. Ini tuh udah mantap loh ini game. Tuh wallpaper ya, bro. Jernih anjir. Tuh ada cermin. Apakah di Minecraft ada cermin? Tuh. Tulisan meltdown itu kan ada kaca tuh, bro. Mementul kan, bro. Wah, detail lagi ya kan. Tuh kalian lihat tuh, ada efek mengkilau-kilaunya, persis banget gitu kan, kayak di dunia nyata gitu. Gue sebagai player GTA, kalau GTA dibilangin lebih buruk dari Minecraft, wah nggak terima gue ya. Nih lukisan-lukisan, bro, detailnya dari jarak dekat gini nggak pecah ya kan. Cerminnya detail banget anjir. Sepertinya saya baru merasakan GTA 5 rata kanan seperti ini, karena biasanya saya menggunakan rata kiri. Tuh korden, bro ya, detail korden, lihat. Bahkan dibikin corak kordennya beneran, bro. Ada kotor-kotornya juga lagi kan. Tuh putih tuh. Wih, gila. Wesh, keluarga besar aing lagi nonton. Buku. Tuh, bro, sampai detail kecilnya aja bisa kebaca, bro. Kita cari lagi buku-buku tuh. Buku-buku lain gelap banget. Nih foto kecil aja ada. Johnny Tung Montebank Gallery. Apakah kita harus ke atas sini, bro? Ya, kita ke daerah yang air-air ini ya. Mumpung masih subuh, kita OTW, bro. Ini dia. Apakah di Minecraft ada mobil? Gak ada ya. Yalah, kalau di Minecraft gak perlu mobil, karakternya udah bisa terbang di langit gitu ya kan. Mantap memang. Kita ganti mobil bagus aja, bro. Mobil mewah. Karena kalau mobil putih biasanya mengkilatnya lebih kelihatan nanti ya. Pantulan-pantulan grafik ultra pakai RTX memang beda. Dan di sini gua nggak pakai mod realistik ya, karena kalau mod realistik itu jelek banget anjir. Kalau hujan, pantulan air di jalan aja malah kayak kaca cuy jalanannya. Terlalu lebay menurut gua. Jadi mending yang apa adanya aja ya, nggak usah pakai mod-mod download RTX apa itu. Lemah kali gamenya. Sunrise. Ada kilatan di mobil. Mantap, men. Ayo, air Minecraft lawan air GTA nih. Bagusannya mana, bro? Kalau gue ya bagusan GTA lah. Lebih realistis, bro. Ada gelombangnya lagi. Detail rumput daunnya masih, ini udah rata kanan, tapi rumputnya kalau terlalu dekat gini masih agak pecah ya. Tapi ya oke lah ya, yang penting ada motionnya, ada gerakannya tuh. Jadi daunnya bergoyang-goyang terkena angin. Yang di Minecraft juga nggak ada gerakan-gerakan daun pohon ya kan. Detail batu, bro, sekarang kita. Oh, ini tuh guys ya, lihat, coba lihat detail lumut-lumutnya ada di sini, bro. Ini udah keren banget anjir. Airnya begini, wais, mantap, bro. Tuh kalian lihat air, kita bahkan nggak bisa melawan arusnya lagi. Kita nggak bisa melawan arus, bro. Kita ke bawah arus. Dan sekali lagi, air terjun itu ada suaranya. Jangan sunyi kayak PUBG gitu ya. Apa air terjun kok sunyi aja. Detail jalanan sekarang, bro ya. Coba kita tuh detail jalanan, bro. Mantap tuh, bro ya. Wah ini tuh ada bagian rusak-rusaknya tuh ya. Ini bagian rusak-rusaknya nih, bro. Wow, mantap. Burung-burung berterbangan. Detail lagi GTA. Wih, mantap ya. Kalau hujan jadinya agak merah gitu, bro. Oke, kita tunggu sampai jalanannya basah total. Wih, tadi nggak ada airnya jadi ada airnya nih. Becek-becek nih. Waduh. GTA gitu loh. Minecraft ada, Minecraft ada juga kayak gini. Tapi kalau Minecraft memang agak pantulannya itu agak kotak memang ya. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa, sama-sama ada memantulkan refleksi, masih kita maklumin ya. Karena kita kan bahas detail dan grafik, bukan bentuk ya kan. Kasihan kalau bahas bentuk kalah lah, karena mereka kotak semua gitu. Wush, efek petirnya mamen. Wush, sangar. Coloringnya berasa kayak petir beneran ya. Ditambah dengan suara petir-petir di headset yang gua pakai ini, headset Anderson Blackstone. Itu menjadi semakin game ini terasa realistis.
Nah ini dia, kalau di daerah perkotaan kalau hujan jadi jalanannya ada basah-basahnya, ada bagian yang tergenang air, ada yang enggak. Nah kalau menurut kalian bagusan mana? Tuh ada refleksi mataharinya lagi bos, matahari semakin terbit. Awan gerak juga berarti ya, artinya awannya bergerak bro. Tadi mendung gelap, petir, tahu-tahu cerah. Jadi Minecraft kalau awannya gerak, di sini juga gerak. Nah tuh, widih, wah. Kita tinggal nunggu sunsetnya aja nih bro. Nah ini kalau detail tembok, coba-coba kita lihat detail tembok. Detail tembok ya jelas kita bisa menyaingi juga bro. Gak perlu pakai mod lagi ya kan, kita ini pakai yang original. Tuh pantulan lagi, ada becek lagi di sini. Gak Minecraft doang yang punya kayak gini bro. Kalau hujan detail pun sekarang ya, kalau di Minecraft detailnya bagus. Coba kita lihat di sini. Ini dia pohon apa nih? Kelapa? Oh bukan, kayak pohon ini ya, pohon sawit ya? Apa sawit? Kalau dari dekat teksturnya jadi ngeblur, jadi agak gimana gitu ya. Padahal ini gue udah pakai rata kanan ya. Jadi Minecraft masih mantap. Jadi kalau kalian kabur lu ngerosting Minecraft mulu, tapi Minecraft dari detail tanah, detail pasir, bebatuan, terus sama pohon masih menang Minecraft kayaknya. Ini kalau dari jauh bagus, cuma kalau dari dekat ini kayak gini aja udah ngeblur anjir. Daun oke lah, bagus. Tapi ada juga beberapa yang jelek coy. Kita ke pantai sambil nunggu sunset bro. Nah ini lagi pantulan, ini pantulan lagi refleksi nih. Refleksi. Wuh. Mantap, mantap tuh bro. Wih. Warna biru mamen. Ada pantulan mataharinya pula. Wuh. Gue berasa kayak di pantai beneran ya. Kalau anak nolep pasti senang main-main game-game gini bro. Kita bahas detail pasir sekarang ya. Gimana menurut kalian? Oke. Lumayan. Waduh, ada. Wih, kok ada ini? Ada rumah pasir bro. Bahkan detail tempat tidurnya dia, alasnya dia aja keren cuy. Detailnya bagus. Tuh ada bekas pasir-pasirnya tuh. Tuh kayak benar-benar terkena pasir sikit-sikit gitu ya kan. Tuh. Wah, menang sih GTA ya, menang sih. Kalau soal detail ya, detail apalagi ini nih. Teksturnya kayak balon tuh. Tuh pengkilau-kilau kan. Kalau kain nggak mengkilau-kilau. Nah ini yang buat kok berani-berani ya Minecraft ngolok-ngolokin gitu ya. Air. Detail batu bro sekarang bro. Detail. Waduh. Wah ini keren sih anjir. Ini gua kaget loh bro. Betul lah. Keren anjir. Minecraft ngelawan. Waduh kesalahan besar. Menantang GTA. Tuh mantap bro detailnya. Ih sampai ada basah. Ini. Kayak lumut-lumut gitu ya. Keren aja. Oke udah jam 6. Ini cocok banget buat sunset ya. Kita coba selesain hujannya. Nah ini dia sunset terbaik dari GTA. Jadi kalau Minecraft mamerin sunset, di sini juga bisa sunset bos. Habis-habis hujan, sunset, masih ketutupan awan, jadi warnanya ya agak oren-oren gitu ya kan. Wih, mantap bos. Ini dia sunset habis hujan, sudah cerah, basah-basah masih ada sedikit di semen-semen, dan di sana warna oren, mataharinya udah. Ini memang view-view sangat mantap ya di GTA. Jadi konten kali ini cukup sampai sini aja, jadi kalian nikmatin ya, sama kita nikmatin. Jadi kalau duel detail antara GTA dengan Minecraft yang mod tadi ya, pakai mod, ingat. Itu bisa menyaingi game-game PC yang cukup besar ya kayak GTA nih. GB udah berapa puluh GB, udah ratusan GB lagi ya kan. Kalau dua game ini diversuskan, Minecraft bisa nyaingin GTA. Jadi Minecraft itu detailnya adalah di bagian pohonnya, terus bagian detail-detail rumah, detail rumput, tanah-tanah, pasir-pasir. Itu Minecraft keren banget cuy yang RTX ya. Dan view-view-nya tuh juga oke, apalagi kualitas airnya juga bisa ada bening banget lah pokoknya. Ada pantulannya, sunsetnya ada juga, terus ada efek kayak kalau kita ngeliat matahari ini jadi gelap gitu ya kan. Tuh, kalau ini kan terang nih. Nah, ini gelap. Itu efek keren juga tuh. Nih, kayak gini kan keren nih. Wih, ini kalau bikin film kayak gini keren nih. Wih. Nah tapi GTA nih kelemahannya adalah di detail kayak ini bro. Pohon, kayak tadi pohon agak burik ya. Bukan agak burik sih, maksudnya kalau didekatin banget tuh teksturnya masih kurang oke, masih bagusan Minecraft gitu ya kan. Sama beberapa pasir, tanah tadi juga Minecraft masih bagus.
Tapi kalau GTA tuh lebih kerennya tadi di bagian bebatu-batuannya tadi tuh bro, yang ada lumut-lumutnya itu keren. Terlepas dari gamenya Minecraft adalah kotak-kotak, tapi tetap aja Minecraft masih oke sih ya. Masih kalau disandingkan dengan GTA masih ya ada plus minusnya lah dua game ini. Jadi kalau kalian gak setuju dengan omongan gua tadi ya gak apa-apa ya kan. Dan ini video juga dibuat bukan supaya kalian harus ngikutin gua, enggak. Ya terserah kalian, kalau kalian gak setuju dengan gue ya gak apa-apa. Kalau menurut kalian bagus Minecraft, itu pendapat kalian. Terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.